Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Janggal-Janggal. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya berada di Hidden Strawberry Garden, teman-teman. Jadi saya udah pernah kesini dulu ya 4 tahun yang lalu kurang lebih ya, teman-teman. Dan di sini ada beberapa bonsai yang bagus-bagus sekali, teman-teman, dan jenisnya juga langka ya. Ya, karena di tempat saya tinggal atau di daerah Tabanan atau pesisir-pesisir pantai atau jauh dari daerah pegunungan, itu hampir gak pernah saya lihat tanaman atau bonsai itu, teman-teman. Namun di sini bagus sekali. Nanti saya akan perlihatkan, saya lupa nama bonsai atau tanaman tersebut. Nanti kita tanya-tanya sama owner dari Hidden Strawberry Garden. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, ini Hidden Strawberry Garden, teman-teman. Ini kebunnya ya, luas sekali. Nah, ini sama keluarga tadi jalan-jalan. Itu bonsainya. Kita cari ownernya dulu ya. Apa? Oh, bapaknya. Bu, bapaknya di mana, Bu? Karingan Tertamu. Oh, Karingan Tertamu. Nah, kita lihat dulu, teman-teman. Bonsai yang saya lupa namanya. Minta tolong tunjuk kami. Oke, teman-teman. Ada buah. Jeruk, teman-teman. Wah, bilang jeruk aja susah. Nah, di sini ada tanaman hias juga. Ini kayaknya ada anggrek tanah kayaknya, teman-teman. Oh iya, ini anggrek tanah loh. Oh, ini banyak. Ini ada bunganya, teman-teman. Ini anggrek tanah. Kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa koreksi lagi. Karena ini ownernya lagi ngantar tamu keluar, jadi belum sempat saya tanya-tanya. Mudah-mudahan nanti ownernya cepat balik. Nah, ini bunganya, teman-teman. Cantik sekali. Wangi lagi, teman-teman. Ini anggrek tanah kalau nggak salah ya. Ini ada berbagai jenis tanaman-tanaman hias juga. Nah, ini juga tanaman hias. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Nah, ini ownernya, teman-teman. Pak, yang izin untuk buat video niki. Oh, yang lupa, Pak, gini nama bonsai Nike. Asalnya. Oh, asalnya. Ya, apa kabar, Pak? Baik, nggih. Iya. Nah, ini udah ya. Udah lama saya nggak sini, teman-teman. Ada COVID, sebelum COVID ya, Pak. Iya. Udah lama, waktu anak saya yang pertama masih kecil. Ada bonsai azalea tadi, lupa sekali namanya, Pak. Ya. Nah, itu lagi satu, Pak. Itu anggrek tanah, Pak ya, yang di belakang sini, Pak. Iya. Benar ya? Iya. Nah, ini untuk Hidden Strawberry Garden, alamat lengkapnya bisa dikasih tahu teman-teman ya, siapa tahu. Kita ada di Desa Pancasari. Nanti setelah dari kawasan Pura Ulun Danu Beratan, sekitar 4 km arah utara ada Desa Pancasari. Pas lewat pom bensin sekitar 300 meter, kiri jalan dari arah Denpasar ada agrowisata Sekening, masuk nomor 10. Nomor 10. Untuk kalau dicari alamatnya di Google Map ada, Pak ya? Ada Hidden Strawberry. Mungkin teman-teman yang mau gak ribet langsung aja cari di Google Map ya, Hidden Strawberry Garden. Atau IG-nya Strawberry Corps. Apa nama IG-nya? Strawberry Corps. Strawberry Corps, teman-teman. Nah, sini sejuk sekali ya. Cuci mata, ini tanamannya bagus-bagus sekali, ditata sama bapaknya ya. Nah, ini tanamannya, teman-teman. Ini cemara. Cemara apa namanya? Cemara Papua niki. Cemara Papua nih. Yang bentuk spiral sama piramid. Bagus-bagus, teman-teman. Dari atas. Ini kita sekalian mau lihat. Ini permisi, Pak. Ini dijual, Pak? Ada yang dijual, ada yang sebenarnya untuk koleksi aja sih. Tapi kalau ada yang minat, iya, minat jual. Karena tempatnya ini baru dipindah, karena di tempat di atas Munike kan dipakai ruang produksi strawberry. Ini enggak, tanahnya banyak sekali. Oke, kita boleh ke atas, Pak ya? Iya, boleh.
dari atas. Jadi, maaf, ada tangga dikit. Oh, tadi, baru habis cukur, Pak? Iya. Bawanya habis cukur, Pak. Ini ngambilnya dari sini, Pak Busi. Ini beberapa. Pemandangannya, teman-teman. Mantap. Nah, ini pas di depan saya, teman-teman langsung balik kamera nih, teman-teman. Bonsai azalea kebetulan lagi banyak sekali bunganya ya. Ini udah ada musim bunganya atau gimana, Pak? Enggak, kalau biasa musim kemarin. Cuman sekarang ini yang enggak bungakan. Oh, ini rencananya enggak dibungakan? Enggak dibungakan ini karena lambat untuk pruning keluar bunga. Kemarin sampai full bunganya. Oh, itu kenapa enggak dibungain, Pak? Kalau dibungakan takutnya niki ranting-ranting cepat kering. Oh ya, mati ranting. Oh ya, gitu. Ranting, ya. Karena nutrisi banyak sekali nih ya. Gininya ngambil ya bunganya. Ini azalea, teman-teman. Tanaman bonsai yang cuma di sini saya pernah lihat, teman-teman. Di tempat lain mungkin ada banyak, tapi saya karena di sini lihat dan dengan bentukan bonsai yang seperti ini. Dulu saya geleng-geleng ke sini, teman-teman. Lihat. Dulu masih di batu di tempatnya. Ya, dulu di batu ya. Sekarang ada cantik. Sekarang apa sana tuh, Pak? Boni, Pak ya? Boni ya. Oh, itu ada boni, nanti kita lihat. Boni, ya. Cuman boninya nah, juga mau diproding. Oh, gitu, Pak. Taunya enggak kompak. Nih, teman-teman lihat dulu nih akarnya. Ini buat saya geleng-geleng dulu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan enggak asing ya dengan tanaman atau jenis bonsai dari tanaman azalea ini. Kalau saya karena tinggalnya di pesisir pantai, jauh dari pegunungan, sangat jarang sekali saya lihatnya, teman-teman. Mungkin ada, namun nggak sebanyak di sini, Pak ya. Ini karena memang tanaman apa tuh, pegunungan, Pak? Ya, lebih cocok di daerah dingin, kan, tapi bisa juga hidup di daerah panas. Sama seperti santigi kan, enggak. Kalau di pantai bagus, kalau di luar pantai kita harus menyesuaikan dulu. Oh ya, Pak. Mungkin perawatan besar, ya, mungkin, Pak ya. Untuk menyesuaikan dengan alam yang baru. Ini, teman-teman, dengan bentukan yang sangat bagus sekali. Ini kalau mau dibawa ke pameran nih bisa nih, Pak. Oh, ini akarnya ke bawah, Pak ya? Iya, nyambung. Oh, jadi ini bawahnya ada tanah, teman-teman. Jadi ya, akarnya itu julu. Turun ke bawah, Pak. Seakan-akan ini di atas segernya, padahal tidak langsung. Sekalian dia buat aling-aling. Pantesan subur sekali, Pak ya. Ini baru dipindah, itu baru, belum ada setahun. Belum. Ya, nanti lebih subur lagi. Ini memang kecil daunnya, rapi. Ini kan sekarang sudah merata kan. Siapa yang bentuk nih? Bapak langsung. Ya. Cuman itu yang asin, nanti namanya kilat ya. Dan jamur, Pak. Jamur. Nah, ini baru bonsai yang pertama, teman-teman, di video ini dari jenis azalea. Kita lihat bonsai boni yang dimiliki sama Hidden Strawberry Garden, teman-teman. Ini bahan boninya kekar ya. Jumbo, teman-teman, berotot lagi. Ini juga mau dipruning. Ini, teman-teman, saya lihat seperti yang saya bilang, berotot sampai benjol-benjol kayak gini, teman-teman. Nih ya, ini coba diperdekat yang ini tuh. Nah, ini benjol-benjol kayak gini dia, teman-teman. Oh, ini pemberian Pak Wisnu Bawa Temaje. Itu salah satu keluarga Bapak. Pak Wisnu Bawa Temaje. Oh, Bapak Wisnu. Oh, ini dikasih sama Bapak Wisnu. Oh, ini Bapak satu keluarga sama Pak Wisnu. Ibunya satu. Oh, gitu. Jangan naik, jangan dulu naik ya. Bapak buat video dulu ya. Buat. Nah, ini mau berbuah nih, Pak ya. Ini yang laki ini enggak mau. Kalau ini ke mau. Oh, yang ini. Ya. Cuma berbunga kayak ya, gini aja, Pak. Ya. Tapi bau daunnya bisa lebat, bisa lebih kecil. Ini sama sekali enggak mau berbunga, Pak ya? Berbuah ya? Kayak gini nanti rontok gitu, Pak ya. Oh. Beda dengan yang sebelahnya. Boni apa namanya, Pak? Ini kalau di Bali ada bilang boni muani. Boni muani. Kalau yang mau berbuah boni luo gitu, ya. Nge. Ada dua jenis, Pak, nggih. Wih. Kekar besar.
berotot kekar teman-teman, sampai benjol-benjol kayak gini. Nah ini enaknya ya kalau saya karena suka bonsai, liburan ke sini sambil metik stroberi, ketemu sama bapak owner dari Hidden Strawberry Garden Pak, Bapak Made Suarso, Bapak Made Suarso. Ini kebetulan bapaknya masih ingat sama saya teman-teman. Udah lama sekali ya. Sebelum COVID dulu saya main ke sini. Nih Boni juga nih. Kabu lampok. Hmm. Tapi karakternya kayak bentuk juga walaupun kabu lampok. Ini Boni Mani juga Pak. Ya. Oh ini mau berbuah. Ya. Kalau yang ini mau berbuah teman-teman. Nah ini bagus. Ini tampak dari belakang azalea. Oh ini baru dicukur Pak? Iya di pruning. Nah ini baru di pruning teman-teman. Wih, ini kalau bunganya full nih bagus teman-teman. Namun ini kalau dikasih bunga full rantingnya cepat mati Pak nih. Ini katanya kalau bunganya full nih full sekali bunga nanti teman-teman. Tapi resikonya rantingnya yang cepat mati dia. Kucap. Kalau ngambil itu dari atas bagus. Mana? Dari atasnya. Oh, dari atas sana nih. Kalau mau ngambil. Nah, ini apa? Apa ini, Pak? Niki Dewan Daru nih. Dewan Daru ya. Dewan Daru, teman-teman. Daru ini perlu diganti medianya juga. Nih. Kelihatan dari daun, Pak nih. Nah, ini ada ikut lutung kalau di Bali, teman-teman. Emang ditaruh-taruh kayak gini aja, Pak nih? Kayak itulah. Nah ini pandangannya, wih mantap sekali. Ini cuci mata di sini teman-teman. Ada kolam koi juga besar di sini. Nah. Oh ini kolam juga Pak nih. Kita lihat dulu kolam koinya yang ini. Wih bersih sekali airnya Pak. Sering ini anaknya yang gini. Di kalau ikan anak yang ngerawat. Wih, koinya sehat-sehat, Mak. Nah, dulu sini saya duduk nih, teman-teman. Ini nanti ada pelindungnya di sini. Gimana, Pak? Oh, sini ya? Wih, lupa, tiang, Mak. Ada, nanti kan kancirin situ. Sini dulu duduk-duduk, teman-teman. Perubahannya udah lumayan banyak. Kita turun ke bawah teman-teman. Sekalian nanti petik stroberi ya. Nanti kita petik-petik stroberi teman-teman. Duduk lah, kamu dulu. Nah ini hasil petikan stroberinya nih teman-teman. Di Hidden Strawberry Garden ya. Mantap. Nah, ini buahnya. Lagi sama keluarga, teman-teman. Ade, udah dapat metik? Udah mana? Oh, baru 3. Waduh. Tuan Ra, udah dapat metik? Udah. Mana? Wih, banyak dia dapat, no. Yang besar-besar nih. Mana? Yang besar-besar ya. Coba lihat. Wah, enak ini itu. Ada metik. Itu belum matang. Jangan dulu dipetik yang ini ya. Ini belum matang ini. Ini belum matang ya. Ini. Itu udah matang. Yang merah-merah udah matang. Ini dia. Ini Pak. Gimana dia?
Ini katanya ada merah besar. Mana tuh apa? Nah, ini teman-teman. Mana besar tuh apa? Pak lihat. Ini pak. Oh, udah. Mana tuh? Wah, ini besar besar. Mana tuh apa? No. Ini pak. Oh ini teman-teman. Mama, besar. Pak. Besar loh. Udang, udang, pak. Udang, udang, udang. Aku talian. Deh, petik deh. Ah. Lagi satu deh, lagi satu dipetik dulu. Dimana? Yang ini yang merah. Es. Ini nih yang bawah nih yang merah. Ini. Sudah, ha? Ini. Ha? Mantap. Metik strawberry. Strawberry. Mantap. Mantap coy. Semut semut. Bu Andra. Mana strawberry-nya? Coba lihat. Ini besar sekali. Wih. Lihat. Oh, oh belum merah, mana merah? Banyak sekali tanaman bunga kayak gini ya. Bunga kalau di Bali bunga pelung namanya. Iya, pecah seribu. Bunga pecah seribu namanya, Pak. Bunga sador. Bunga sador, bunga pecah seribu. Kalau tempat saya tinggal nih bunga pelung namanya, teman-teman. Tapi enggak selalu pelung ada. Ya, ada banyak warna, Pak ya. Oh, ini ada strawberry sini, Pak. Ya. Ada strawberry di bawah tuh banyak sekali. Itu jadi tanaman strawberry enggak? Ini untuk sayurnya. Ini Pak? Oh, ikan yang karantina ya. Kalau luka karantina. Nah, ini kolamnya yang besar nih, teman-teman. Ini ikannya. Oh, apa nih Pak? Oh boleh dimakan nih Ki? Boleh. Tapi tidak mendilit Ki. Dia baru tiang pindah. Micel. Ya. Pakai bahan iya, masakan. Bahan untuk masak, untuk ngelawar. Pakai bahan masakan atau lawar teman-teman. Tapi lebih condong ke perdu karena tidak pakai bun. Kebun pedangunnya. Rumputnya. Ini. Yeah. Nah, ini tempat tempat napi di sini, Pak. Ruang edukasi ini. Ruang edukasi napi misalnya ini. Oh, murid-murid bahkan kemarin itu ada karyawan yang menjelang pensiun edukasi tentang kewirausahaan juga. Apa nantinya buat apa setelah pensiun biar enggak habis pensiun bengong aja di rumah untuk usaha apa kayak gitu. Oh iya, makanya ada tempat kayak gini juga Pak sekarang ya. Sini. Anaknya yang edukasi tentang kewirausahaan. Ah, ya kan. Anak setelah SD International School di sini tempat edukasi. Bisa edukasi, metik. Dia rutin punya schedule setiap tahun dua kali masing-masing sekolah. Ada beberapa sekolah International School. Mantap. Banyak banyak keunggulannya jadinya Niki. Niki napi Niki Pak. Buah alpukat nih. Ya, tiga yang bagus buahnya. Ini pohonnya kecil teman-teman, ya, namun berbuah noh. Ini buahnya banyak. Yang mana, Pak? Oh, ini. Nah, ini buahnya teman-teman. Alpukat kecil namun banyak buahnya. Nih. Ini buah. Nah, ini juga buah.
daunnya emang merah gini pak, memang daun pucuknya merah-merah nih. Ini ada pohon kerasi, banyak sekali. Kalau teman-teman memang suka pencinta tanaman, nah ini banyak sekali ada jenis tanaman sini teman-teman. Ya cuci mata lah. Oke pak, terima kasih banyak. Sukses semua Niki, ya. Semoga sukses. Ya, sampai ketemu lagi. Ininya, apa ya namanya? Yang mau metik dulu. Ya, agrowisata. Agrowisata. Strawberry di Hidden Strawberry Garden. Nih, Astungkara ya. Lancar pak. Nih. Ya. Sukses semua Niki pak. Ya. Yang mau ya. Minum-minum dubun, ya, duduk-duduk santai. Kita ada beberapa produk olahan dari strawberry. Ada susu, ada yogurt, ada dessert box. Jus yang juga suka wine, ada wine. Wih, fermentasi strawberry. Ya, silakan. Oke. Bu. Udah jangan kirim video yang dulu. Oh, ya, biar bisa yang masukin juga kan. Iya, Niki kan saya kirim juga kemarin ada dulu ya. Oke, teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Tadi kita sudah lihat tanaman hias, lihat bonsai, lihat banyak sekali tadi tanamannya yang saya lihat di sini. Jadi cuci mata sini teman-teman sekalian refreshing, liburan sama keluarga sekalian cuci mata, sekalian metik strawberry. Habis itu kita minum-minum jus, ngobrol-ngobrol sama Pak Made juga tadi. Ya seru lah teman-teman. Oke teman-teman yang ingin berkunjung sini langsung aja ya. Seperti yang dikatakan sama Pak Made tadi untuk alamatnya teman-teman bisa cari di Google Map Hidden Strawberry Garden ya. Oke, salah kata saya di video ini saya minta maaf. Salam satu bisa bonsai, jangan-jangan mantap.